Ayo, kenapa dinamakan ayam pramugari? Tapi yang penting ketemu teman-teman, termasuk ketua Hijabers. Dan setelah lenggak-lenggok, itulah 4 jam di Aceh. Pagi-pagi udah ke pagi-pagi emang belum melek kayaknya ya, enak tuh ya. Pagi-pagi kita ke Aceh. Tenang nak, sebenarnya bukan enak aja yang belum melek. Aku juga sebenarnya masih agak ngantuk gitu ya. Tapi it's okay karena waduh, bandara sekarang tuh lumayan comfy dan nyaman walaupun harus jalannya jauh. Jadi pagi-pagi tuh udah jalan kaki berapa kilo tuh kita nak? Oh, banyak deh pokoknya. Ngep mana? Biar sih perhitungkan ya antara jarak kelas gate sampai ke gate. Nggak apa-apa, hitung-hitung bakar kalori. Udah melek nak? Udah, alhamdulillah. Nah, bismillah ya. Semoga selamat sampai tujuan, acaranya lancar di pengantinnya. Amin, bismillahirrahmanirrahim tuh. Alhamdulillah banget deh ada enak, jadi aku selalu ditemani enak kalau keluar kota. Berkah, berkah, berkah. Dan masalahnya adalah dengan kaki. Kaki, kaki. Emang nih karena kaki aku lumayan panjang jadi selalu mentok. Nah, kalau enak tuh punya space yang agak ya lumayan lah, jadi bisa wah. Tapi it's okay. Dibawa enjoy aja. Yang jadi kita di Aceh Banda aja dijemput sama ibu-ibu. Satunya ibu guru nih. Nah, ibu guru. Hi, welcome to Banda Aceh. Yeay, sama Mbak Fis. Ibu rumah tangga. Satunya ibu guru, satunya ibu rumah tangga. Oh, jadi mbaknya yang bukan. Oh, oke. Okay. Teman dari Mama Yesi, Mama Yesi yang buat acara. Heeh. Kita Hijabers Mom Community. Oh, okay. Cabang Jakarta juga, Mbak. Wih, asik. Siapa? Terus karena waktunya mepet, aku gak sempat mampir sarapan. Jadi walhasil disiapkan sarapan di kamar hotel. Dan tetap harus ada kopinya, karena memang mata tuh udah memerem. Dan yang penting tuh tacap-tacap dulu. Tuh, ke kamar mandinya sih. Nah, ini nih yang lagi ditunggu-tunggu, bawa pin. Ya. Dan aku langsung dibantu oleh tim gercapnya Kansa Mariam karena aku kesini untuk meet and greet, bertemu dengan para resellernya Kansa Mariam. Dan juga ya Allah, jadi silaturahmi deh kita semua. It's so fun. Tarian seribu tangan ini memang sangat menggugah. Aku selalu kagum melihat harmonisasi dan juga sinkronisasi dari para penari ini. For me, tarian Aceh seribu tangan ini luar biasa. Dan sekarang waktunya aku untuk memberikan opening speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu baju yang bisa membuat uang kita itu agak sedikit bebas. Tapi insya Allah masih dalam syaratnya. Yang saya hormati anggota DPR provinsi terpilih ya Bunda ya. Insya Allah, alhamdulillah ada perempuan di DPRD provinsi nantinya ya. Alhamdulillah dari partai lokal, masya Allah. Ibu Bupati Aceh Besar. Alhamdulillah, masya Allah. Ibu Wali Negara.
Senang banget saya bisa bertemu dengan saudara-saudara baruku dan ini Bu Yesi yang mengundang saya bersama Tete Giska untuk datang ke Banda Aceh. Masya Allah, berkah barokah ya. Setelah itu serunya lagi adalah kita ada lomba untuk menghias cupcake. Ah, look at my cupcake. Aku tuh gak pinter-pinter amat sih, tapi let's check it out. Sebenarnya jadi malu nih nunjukin hasil riasanku, tapi sih alhamdulillah lah, pokoknya Tete Giska, owner dari Kansa Mariam, terima kasih ya udah kasih pelajaran yang baru. Masya Allah, aku sih menikmati banget. Tada, inilah hasil aku. Oke, tiga, sudah dua lagi, Bu Edi. Nah, boleh dilihat-lihat dulu. Dan serunya kita harus memilih 5 yang menghias cupcake terbaik. Oh, susah loh, tapi inilah pemenangnya. Next, aku di briefing oleh koreo untuk sesi lenggak-lenggoknya aku ala-ala Muse gitu ya. Tapi I enjoy it so very much. Dan look at me, oh my god. Congratulations ya Kansa Mariam untuk seri terbarunya Mutia. Dan aku ternyata dikasih juga kenang-kenangan oleh ibu bupatinya. Masya Allah. Dan emang gak afdol kalau gak ada seri foto-foto. Termakan sama ibu-ibu ini loh, wow. Bu Hana ini namanya. Nanti ada Bu Lisda dan ibu satunya lagi, Ibu Ena. Jadi aku tuh lagi di rumah makan ayam tangkap, pokoknya mau makan cutit nih, cutit. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga sih bisa makan di mau makan yang ada ayam panggangnya. Kita ini ibu kita nih yang luar biasa. Ibu Lisda, pokoknya thank you so very much loh, dari jemput, antar, dan antar makan pula. Wah, pokoknya di sini ada macam-macam deh gulenya. Aduh, pokoknya enak-enak makanan khas Aceh. Dan udah gak sabar. Itu dia ayamnya. Bukan deh. Aku tuh nyari ayam pramugari. Si rebuh tuh daging rebus, tapi ini habis direbus digoreng. Oh, si rebuh pakai ini sambalnya. Iya. Ini sebenarnya sambal ayam. Nah, kalau ini apa? Wah, ini dia nih ayam tangkepnya. Wah. Sadis. Kalau ini katanya emang kayak paha pramugari. Nah, jadi panjang-panjang dan tinggi gitu, bukan ya? Iya. Alhamdulillah.
Memang tuh Allah baik banget, akhirnya aku bisa kesampaian makan ayam pramugari, ayam tangkep. Aduh, apalagi ditemani orang-orang yang luar biasa, Masya Allah ini rezeki anak soleha. Dan memang di rumah makan Cutbit ini tersedia banyak banget loh. Ada ayam goreng, ada ayam TikTok, lucu gak sih? Si rebok, waduh, terus kuah belangong, wah, kilat spelet, rujak, dan semuanya. Dan kayaknya sih ini makan tercepat yang pernah aku jalani ya, nak ya. Makan terkilat. Kita lah rezeki, alhamdulillah. Ya penting di Aceh masih bisa makan ayam tangkep. Karena pengen banget nyobain ayam TikTok tuh ada ayam TikTok, apakah itu ayam apa lagi ada rujaknya. Jadi barakallah berkah, Masya Allah. Ini Aceh, thank you very much. Emang sih kita makannya agak buru-buru karena ngejar pesawat, tapi Cutbit ini nggak jauh dari bandara, hanya sekitar 5-10 menit, jadi we can still make it. Masya Allah, aku juga masih dibawain oleh-oleh sama tiga ibu yang baik ini. Aduh, luar biasa loh. Terima kasih ya. Sekali lagi, terima kasih Allah yang balas semuanya. Nih. Dijemput sama betul-betul Denny Bolis dan nih ya. Pokoknya ya, Masya Allah. Ayo. Dan terima kasih loh Bu Lisda yang benar-benar gercep. Aduh, ini juga yang bayaran aku makan. Masya Allah, makasih ya Bu Hana. Masya Allah, luar biasa loh perhatian kalian. Alhamdulillah, makasih ya Bu Lisda ya. Nah, tengok kesini. Makasih loh, makasih Bu. Ini Bu Ibrahim. Bu Hana. Tadi dibilangin tuh sama Bu Lisda. Ibu Ibrahim, dan ini dia nih yang ngurusin tiket kita, Bu Indah. Kapan-kapan diajak ke tambaknya ya. Oke, Aceh luar biasa. Dan itulah 4 jam di Aceh. Alhamdulillah, selesai juga acaranya ya Bu. Kita naik yang mana Bu? Helikopter apa? Naik pesawat mana? See you, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.